Halo semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membuat mango cake. Mango cake ini tanpa menggunakan oven, tanpa menggunakan telur, dan tanpa menggunakan mixer. Jadi ikutin terus ya videonya supaya kita bisa tahu caranya dan hasilnya itu bagaimana. Nah, pertama-tama kita siapkan mangga. Di sini sudah saya siapkan 5 buah mangga yang sudah benar-benar matang atau yang warnanya sudah kuning seperti ini supaya hasilnya itu lebih manis dan sudah pasti harum ya. Nah, mangga ini kita kupas lalu kita blender sampai halus seperti jus ya. Lalu kita pisahkan 500 gram dan 100 gram. Ingat ya, kita pisahkan 500 gram dan 100 gram. Jadi kita pisahkan dua tempat ya. Nah, kemudian kita siapkan biskuit marin seperti ini. Ini biskuit marin ya, tapi kalau punya biskuit apa saja boleh dipakai asalkan warnanya seperti ini ya. Nah, ini kalau ini saya pakai biskuit marin sih. Nah, kemudian biskuit ini kita blender atau bisa kita tumbuk manual saja sampai halus. Nah, kira-kira seperti ini halusnya. Lalu kita siapkan juga mentega yang sudah dicairkan. Nah, ini seperti ini ya halusnya ini. Jadi nggak terlalu halus banget juga nggak apa-apa. Yang penting halus, nggak tidak ada gumpalan-gumpalan yang tidak ter blender atau tidak ter apa ya sampai halus gitu. Nah, sekarang kita campur biskuit itu dengan 5 sendok makan mentega cair ini. Nah, ini saya pakai sendok makan takaran baking, tapi kalau mau pakai sendok makan biasa juga sama ya ukurannya 5 sendok makan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi jangan sampai ada biskuit yang tidak tercampur dengan menteganya ya. Nah, jika sudah tercampur rata, kita tuangkan di baking pan seperti ini, lalu kita tekan-tekan dengan sendok sampai rata dan padat ya. Jadi kita pastikan rata dan padat. Nah, kalau ini saya pakai baking pan seperti ini, tapi kalau nggak punya baking pan seperti ini, bisa dialasin terlebih dahulu dengan baking paper di dasarnya, dan di pinggirannya pun dikasih baking paper supaya pada saat ngangkat itu lebih gampang. Nah, jika sudah rata seperti ini kita simpan di kulkas minimal 30 menit. Gunanya itu supaya pada saat kita memotong kuenya, biskuitnya ini tidak hancur. Nah, sambil kita menunggu 30 menit, kita terlebih dahulu mencampur 4 sendok makan gelatin dan 5 sendok makan air. Kalau sudah pernah menonton Oreo cake saya, cara mencampur gelatinnya juga sama ya seperti ini. Kita aduk sampai tercampur rata gelatinnya, jadi tidak ada gumpalan yang tidak terkena air atau tercampur dengan air. Nah, jika sudah tercampur, kita sisihkan, kita diamkan selama 15 menit, minimal 15 menit ya. Nah, sambil menunggu, kita siapkan 200 gram yogurt, 200 gram krim, tapi kalau nggak punya krim, bisa diganti dengan susu ultramix atau susu cair ya, karena di Indonesia susah nyari krim atau ada tapi harganya mahal. Dan juga 500 mangga. Jadi ingat yang di awal tadi saya sudah bilang kalau kita pisahkan 500 gram mangga dan 200 gram mangga. Nah, kemudian ini yang 100 gram mangga,
dan juga kita tambahkan 1 sendok makan gelatin. Nah, ini kita sisihkan, kita pakai di terakhir ya. Jadi ini kita siapkan saja. Nah, kira-kira itu semua bahan-bahannya. Kedengarannya ribet, tapi kalau kita ikutin step by step atau satu persatu, tidak ribet sama sekali. Jadi ini intinya di sini, kita di sini ada 500 gram mangga yang sudah saya pisahin, 100 gram mangga, 200 gram susu cair, 200 gram yogurt, mentega cair. Oh iya, dan tambahkan 2 sendok makan gula merah ya. Dan 1 sendok makan gelatin dan juga biskuitnya ya. Jadi itu saja bahan yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita mulai buat campurannya. Terlebih dahulu kita panaskan krimnya atau susu cairnya terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai susunya ini mendidih. Nah, jika sudah mendidih, atau jangan sampai mendidih banget, kita bisa misalnya sudah ada buih-buih di samping-sampingnya, kita tambahkan gula merah. Tapi kalau nggak punya gula merah, bisa diganti dengan gula putih. Tetapi bisa juga ditambahkan bisa diganti dengan madu, atau kalau nggak punya madu juga bisa diganti dengan susu kental manis. Kalau pengen manis ya, kalau pengen manis banget bisa tambahkan susu kental manis. Nah, kemudian kalau sudah benar-benar panas atau mendidih gini, kita masukin gelatin yang awal tadi, yang kita buat 4 sendok makan gelatin tadi. Kita masukin, kita tunggu sampai gelatinnya mencair. Sambil kita aduk-aduk supaya tidak gosong di dasarnya. Nah, ini kita tunggu sampai gelatinnya mencair. Jadi gelatin ini kita harus tunggu sampai saat kita mix tadi atau campur tadi, kita tunggu 15 menit, minimal 15 menit itu, sampai nanti gelatinnya itu mengeras ya. Nah, jika sudah gelatinnya sudah mencair, kita angkat, lalu kita tuangkan mangga dan yogurt ke dalam campuran tadi. Jadi ini masih dalam keadaan panas ya. Jadi ini saya pakai takaran cup, ini sekitar 2 cup cup yang biasa untuk dipakai baking ya. Tapi kalau nggak punya cup bisa dipakai ukuran gram ya, jadi 500 gram. Jadi kita tuangkan mangga yang 500 gram tadi, yogurt. Ini saya pakai plain yogurt ya, supaya rasanya tidak kayak tidak tercampur dengan rasa mangga ya. Kalau kita pakai yogurt yang rasa lain, rasa takutnya rasa mangganya itu hilang. Jadi kita pakai yang plain yogurt saja. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi usahakan supaya semua campuran ini tercampur rata, karena supaya kita nggak mau ada sebagian rasa mangga, sebagian rasa yogurt. Jadi biar kita campur-campur supaya, atau aduk-aduk supaya semuanya ini merata ya. Ini saya ganti dengan adukan manual kayak gini supaya lebih gampang. Jadi ini tanpa menggunakan mixer ya, kita pakai secara manual saja. Dan kalau diikutin videonya satu persatu, tidak ada istilah gagal. Jadi ditonton terus ya sampai akhir ya, jangan di skip-skip ya, supaya hasilnya itu
Perfect. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita simpan di kulkas tadi. Jadi ingat ya, yogurt dan mangga tidak perlu kita panaskan. Yang kita panaskan itu cuman susunya saja. Nah, kenapa kita panaskan susu? Karena untuk mencampur dengan apa ya, gelatin. Karena gelatin itu tidak akan berfungsi kalau kita atau kalau campurannya itu dingin. Jadi dia harus dipanas. Jadi makanya kita harus panaskan susu tadi dulu supaya untuk gelatinnya itu mencair saja. Jadi yang lainnya tidak perlu ikut dipanaskan. Nah, kemudian kita simpan di kulkas minimal 1 jam. Nah, setelah itu sambil kita menunggu, ini campuran gelatin yang tadi saya bilang pisahkan 1 sendok makan gelatin itu. Kita campur dengan 3 sendok makan air. Kenapa 3 sendok makan air? Karena di sini kita nggak mau untuk mengeras. Ini untuk toppingnya saja. Jadi untuk toppingnya kita tidak mau nanti mangganya toppingnya ini jadi seperti jelly atau yang jelly keras itu, tapi kita mau lembut. Jadi supaya hasilnya lembut, kita tambahkan airnya itu lebih banyak. Jadi ini 3 sendok makan air berbanding 1 sendok makan gelatin. Nah, kemudian kita simpan juga ya gelatin tadi yang kita campur selama minimal 15 menit. Lalu kita panaskan mangga yang 100 gram tadi. Seperti yang saya bilang ya, kenapa yang ini kita panaskan mangganya? Karena hanya untuk mencairkan gelatin yang sudah mengeras saat kita menunggu 15 menit tadi. Nah, ini gelatinnya agak mencair, tidak mengeras seperti yang awal tadi, karena ini intinya cuman hanya untuk jadi dia lembut tetapi tidak terlalu lembut, keras tetapi tidak terlalu keras. Nah, jadi kalau gelatinnya sudah mencair seperti ini, ini kita tidak perlu menambahkan gula ya, karena ini mangganya sudah manis. Tapi kalau mangganya tidak manis, boleh tambahkan susu kental manis atau gula ya. Ini karena mangga saya sudah manis banget, jadi saya tidak tambahkan gula. Nah, jika sudah mencair, kita ambil cake yang sudah kita simpan 1 jam tadi, lalu kita tuangkan mangga ini di atas cake-nya. Nah, ini kenapa kita tunggu sampai 1 jam, supaya campuran cake yang tadi mengeras, jadi pada saat kita tuang mangga ini tidak tercampur ke dalam cake atau campuran yang awal tadi. Jadi ini intinya cuma untuk toppingnya aja, jadi untuk kelihatan lebih cantik. Jadi kalau nggak mau pakai ini pun nggak apa ya. Kalau mau makan sendiri, misalnya mau makan sendiri di rumah, tidak perlu seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau menjual, kita pakai topping seperti ini, kelihatannya nanti lebih cantik. Nah, kemudian kita simpan lagi di kulkas selama 1 jam. Nah, jika sudah 1 jam, kita keluarin. Nah, seperti ini kita pakai handuk panas, lalu kita kita taruh seperti ini selama 30 detik. Ini gunanya supaya pada saat kita buka baking pan ini, cake-nya tidak melengket gitu, tidak lengket ya. Jadi kita gunakan handuk panas. Ini sudah saya gunakan juga di cara ini sudah saya gunakan juga di Oreo cake saya ya. Jadi kalau bagi yang belum menonton cake saya, silakan di
lihat di video saya sebelumnya. Nah, kemudian kita buka perlahan-lahan seperti ini. Nah, ini hasilnya, cake-nya tidak melengket. Nah, bagus sekali kan hasilnya. Jadi ini dasarnya tadi saya pakai baking paper karena supaya karena saya mau buat dua kue dan saya cuma punya satu baking paper, jadi baking pan. Jadi saya alasin supaya nanti saya bisa keluarin gampang ya. Nah, jadi saya harus pegang seperti ini supaya nggak jatuh karena di bawahnya ini ada baking paper. Kalau tidak ada baking paper dia nggak jatuh. Jadi ini bagus banget hasilnya. Padat tapi tidak keras ya, lembut hasilnya. Sekarang kita bisa potong supaya kita bisa lihat hasilnya. Jadi kalau misalnya kita mau jual atau untuk bisnis dan kita cuma punya satu baking pan seperti ini, kita alasin dengan baking paper di dasarnya supaya sebentar kita bisa angkat, kita bisa pindahkan ke piring dengan gampang. Nah, itu terlihat ya baking paper di dasarnya. Nah, ini hasilnya, hasilnya bagus banget pada saat kita potong. Cake-nya ini tidak meleleh. Jadi hasilnya ini lembut sekali. Jadi bisa dilihat kenapa kita menggunakan mangga yang terakhir, campuran mangga yang terakhir tadi. Ini kita bisa melihat dua warna ya. Jadi ini supaya terlihat lebih cantik. Tapi di atasnya tadi seperti saya bilang, kita pakai gelatinnya itu tidak terlalu banyak supaya di atasnya ini tidak terlalu keras hasilnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Silakan dicoba dan hasilnya nanti ditulis di komen di bawah ya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih lagi. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.